Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya cerah, orangnya sehat, imannya kuat, maka kita syukuri dengan nikmat ini yang besar ini. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Dia yang mengajarkan kita nama Allah, mensyukuri nikmat Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Maka kita ucapkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di hari Jumat. Saya tak lagi berpantun karena orang singkat hebat-hebat. Dari tadi pantunnya mantap-mantap semua. Saya menengok ke kanan ke kiri, mana yang berpantun tak nampak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, pakcik-makcik, adik-adik, sehat semua? Apa kata Pak Wakil Bupati tadi? Mudah-mudahan dengan mendengar Tabligh Akbar ini, yang nelayan menjadi nelayan yang baik, yang petani menjadi petani yang baik, yang pejabat menjadi pejabat yang baik. Tadi dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah, rumah apa tadi itu? Rumah dinas? Gedung daerah. Dari pelabuhan ke gedung daerah, apa kata sahabat saya? Ustaz Somad, orang Dabo Singkep ini dulu, dia kalau sekolah bukan ke Pekanbaru, langsung terbang ke Jakarta, Bandung, dan pokoknya yang jauh-jauh sana. Orang Dabo Singkep ini dulu kalau liburan, dia pulang tidak menunggu 6 bulan, 1 semester, seminggu sekali pulang. Hebat sekali. Banyak duit orang Dabo Singkep ini, banyak timah. Mana sekarang orang yang kaya-kaya dulu itu, yang hebat-hebat itu? Mati dimakan cacing tanah, habis semuanya. Oleh sebab itu, yang hari ini kaya jangan sombong, yang hari ini punya kuasa jangan bangga, karena kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang tawaduk dan rendah hati. Abdul Somad berdiri di atas karpet, dia duduk di bawah karpet hijau terbentang. Jangan bapak ibu sangka enak di atas ini, Pak. Nampaknya saja enak di atas ini. Kalian tak tahu karpet ini basah. Ibn dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang manusia ini merasa kalau dia berada di suatu tempat, dia katakan Allah tak hadil, dia katakan Allah ini sudah menghinakan aku. Oh, betapa hinanya aku di tengah sawah menanam padi. Enaknya orang kaya pakai mobil. Apa kata orang yang kaya naik mobil? Enaknya kau petani di tengah sawah bisa makan bersama keluarga. Aku naik mobil, kredit belum lunas. Kita selalu menyangka nikmat adalah punya orang, padahal nikmat yang terbesar adalah yang ada pada kita. Syukuri apa? Saya kalau mau saya nyanyi ini udah 3 album keluar. Pensiun artis-artis Jakarta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara mensyukuri nikmat Allah selain merenungkan bahwa yang terbesar yang ada pada diri kita sekarang, itulah nikmat yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa. Apalagi yang mau dicari? Sekaya-kaya orang, sehebat-hebat orang, semiliar-miliardernya orang, hidup ini cuma dua, makan, pakai, makan, pakai, makan. Itu cuma kan? Makan, pakai, makan, pakai, makan, pakai, batuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini? Makan. Anehnya manusia ini, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang, mencari makan. Bapak kemana? Cari makan. Ibu kemana? Cari makan. Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan. Kepiting ada, udang ada, kambing ada. Bapak tak makan kambing, kolesterol. Tak makan kepiting, bukunang-kunang. Tak minum teh manis, diabetes mellitus.
Ibu masih bisa minum teh manis? Teruskan. Bapak masih bisa makan udang? Bantai. Bapak ibu masih bisa makan durian? Buang. Kulitnya jangan dikunyah. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Yang jadi petani, jadilah petani yang baik. Saya tengok tadi ada tanaman tinggi pakai tiang melilit-lilit. Apa namanya itu? Tak apa-apalah. Merica ada, vanila ada. Tanamlah, Pak. Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Tanamlah, bumi ini punya Allah. Tapi urus juga surat tanah di BPN. Nanti tanam semua sampai ke bukit. Datang Pak Bupati bertanya sama Satpol PP, kenapa kau tanam? Bumi dan langit punya Allah. Tetap kita urus surat tanah. Jangan mentang-mentang ngurus tanah banyak luas di pulau, lalu kemudian kita ambil sempadan tanah orang. Sejengkal kau geser sempadan tanah, memang Pak Bupati tak tahu, Bapak Kepala BPN tak tahu, siapapun tak tahu. Tapi kalau sejengkal sempadan tanah kau geser, tengok kanan, tengok kiri, tak ada yang menengok. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan 7 lapis tanah ke bawah di leher. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah geser sempadan tanahnya. Sejengkal tak pernah, 5 meter. Pejabat-pejabat tidak melihat, Bapak Kapolres tidak melihat, Bapak Dandim tidak melihat, pegawai pertanahan tidak melihat, tapi yang melihat kita siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Siapa dia? Allah. Itu yang akan melihat kita. Siapa yang menengok? 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 Yang saya tunjuk sekarang yang kecil-kecil menjawab Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi gubernur Kepulauan Riau. Amin. Yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Inilah akan menjadi Kapolri yang akan menjadi panglima tentara. Sekolahkan dia, kasih makan halal. Jangan kasih makan riba, jangan kasih makan haram, jangan kasih makan curang. Kasih dia makan halal, sampai cita-citanya. Dinilai akan menolong mengirimkan doa untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Ini lah jamaah ni, kita cerita mati dia ketawa pula. Okey, kita ulang sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan kasih anak makan haram. Mereka ni bersih, mereka ni suci. Saya kalau ceramah di depan mak-mak biasa, ceramah di depan atuk-atuk biasa, tapi berceramah penuh tanah lapang sepak bola yang paling depan anak-anak, ini baru luar biasa. Anak-anak mau mendengar ceramah, masya Allah. Kalian dipaksa ini. Mana tahu nanti pas secara balik, mohon maaf Pak Ustaz, kami dipaksa Pak Bupati. Pak Bupati tak dapat hadir karena satu urusan yang penting. Bukan berarti dia ada urusan penting, Ustaz Abdul Somad tak penting. Jangan jadi fitnah ini. Nanti jadi fitnah, jangan ada dusta di antara kita. Ada urusan amat sangat penting. Alhamdulillah ibu hadir, bapak bupati, wakil bupati hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala yang tak berkepala hadir, Kapolres hadir, Dandim hadir, Pak Danlanal hadir, semuanya hadir, angkatan darat hadir, angkatan laut hadir, angkatan udara yang tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang manusia semuanya. Begitu saya sampai tadi di pelabuhan, langsung dibawa naik mobil. Begitu sampai ke tempat lokasi acara, saya tengok tak ada orang. Memanglah di pulau ni tak peduli mereka sama pengajian. Apalah orang ni, mau digulung tsunami apa ini? Saya pikir acaranya di gedung, dalam ruangan. Mohon maaf, saya sudah suuzon. Rupanya tanah lapang sepak bola penuh dari ujung ke ujung. Kamera drone tadi ambil gambar dari atas. Saya tengok drone-nya di bawah-bawah aja. Apa pula drone di bawah? Yang di bawah tuh kamera pakai tiang. Naik kalian ke atas, ambil gambar dari atas setinggi-tingginya. Awas tersangkut. Ambil gambar, tunjukkan ke seluruh dunia.
begini orang Singkep menghadiri pengajian. Biar tahu orang, kadang orang ini menyepelekan saja. Nanti kita tanya, ditanyanya pula kita, Ustadz dari mana? Dari Singkep. Masih di bumi Pak Ustadz. Dabo Singkep adalah Bunda Melayu. Semua orang Melayu berasal dari sini. Betul? Tak sah orang Melayu sebelum sampai pulang ke Dabo Singkep. Karena bondanya di sini. Apa arti bonda? Ibu. Maka orang yang tak pernah datang ke Dabo Singkep sama dengan orang Melayu yang tak kenal dengan ibunya. Datang kemari. Ustaz Abdul Somad sudah datang kemari? Dua kali guys. Dulu di masjid. Masih ingat? Yang bilang ingat yang datang aja. Tak datang bilang ingat. Dulu dalam masjid, penuh, melimpah ruah. Sekarang di luar masjid, dalam masjid, ramai. Di luar masjid, ramai. Nanti yang ketiga tak tahu entah di mana dibuat. Mungkin di atas sampan kita buat. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah baleho begitu besar. Saya cuma mau nunjukkan foto saya yang paling besar kan. Kalah foto pejabat-pejabat itu. Awas yang buat baleho kena marah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah petani yang baik, bayarlah zakat. Karena kalau kau banyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir, banyak puasa sunat, tapi kalau tidak berzakat, apa ancaman Allah? Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang tidak mau berzakat, menumpuk emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak mau menginfakkannya, tak mau menzakatinya. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka, ya Muhammad, mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dan menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, harta mereka itu nanti akan panas mendidih. Lalu bagaimana? Tuqwa biha jibahuhum, ditimpakan ke kening mereka. Wa junubuhum, ke pundak mereka. Wa zuhuruhum, ke belakang mereka. Wa junubuhum, ke usus mereka. Kening, pundak, usus. Kening, stres, depresi, berkunang-kunang. Usus, sakit mah. Sakit mah ini sakit yang diderita oleh orang yang sudah nikah. Mah. Sakit mah. Sakit pundak, sakit tulang. Kening, stres. Usus, mah. Pundak, sakit tulang, depresi. Mau? Kalau tak mau, bayarlah zakat. Ibu yang pelit tak mau bayar zakat, asal dapat panen duit, beli cincin. Dapat panen duit, beli rantai. Dapat panen duit, beli anting. Dapat panen duit, gelang kaki. Dapat panen duit, gelang kaki satu lagi. Asal berjalan, gemerincing. Kerincing, 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 kerincing. Paling suka diperhatikan orang. Asal pergi undangan, keluar biji mata orang menengok gelang kakinya. Nah, itulah yang paling dia suka. Begitu makan rendang, rupanya pedas. Saking laparnya, lupa mengunyah. Tersangkut. Mati. Kemana pergi gelang rantai, subang, anting, dan gelang kaki tadi? Tengok, mereka udah senyum. Untuk bini muda mereka. Hari ini ibu tertawa, hari ini ibu tersenyum. Tapi besok pagi sambil menanak masih teringat. Betul juga. Besok pagi sambil membuat teh manis, kopi. Betul juga. Bapak pun bertanya, yang mana kopi abang? Kacau aja sendiri. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya ini bukan ustadz provokator. Saya ini bukan penjahat. Saya cuma ingin ibu supaya bayar zakat. Ustadz ini ceramah apa pula ibu-ibu? Yang punya duit kan bapak, yang punya kebun kan bapak. Kenapa yang ibu ustadz ceramahi ibu? Memang yang punya kebun bapak, tapi yang megang duit? Tengok, mengaku mereka. Tengoklah ibu-ibu Satpol PP, keren kan? Kalian mesti baik-baik sama dia. Yang macam-macam sipaknya nanti. Acara ini aman dan terselenggara dengan baik atas kerjasama Satpol PP dan Kepolisian Daerah Singkep.
Kenapa Ustaz sebut Satpol PP dengan polisi? Mereka lah yang mengamankan. Sompat datang ibu-ibu sebanyak ini menyerang, mengeroyok saya. Ustaz! Apa tak lepas tangan kurus kecil? Dah, habis 15 menit. Saya memandang tadi 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini, 15 menit ke sini. 15, 15, 15, 15, 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Kenapa Ustaz ke sini duluan? Kenapa tidak kemari duluan? Ladies first. Perempuan dulu. Habis itu baru laki-laki. Laki-laki yang hebat-hebat, wakil bupati, majelis ulama, tentara, angkatan laut, semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Betul? Ada yang keluar dari perut pencong. Kalau begitu saya tanya, yang ada sekarang, wakil bupati laki-laki apa perempuan? Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak dan Lanal laki-laki apa perempuan? Bapak dan Dim laki-laki apa perempuan? Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Siapa yang lebih hebat? Perempuan. Perempuan luar biasa, betul? Habis 15 menit untuk perempuan. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini siap menjadi bapak-bapak yang membawa ibu-ibu masuk ke dalam surga? Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang kumisnya melintang. Karena kalau perkara berkumis, kucing pun punya kumis. Laki-laki yang perkasa bukan yang jenggotnya panjang. Karena kalau perkara jenggot, kambing pun berjenggot. Laki-laki yang perkasa bukan badannya berotot tegap. Karena kalau cerita otot tegap, maka gajah lebih tegap. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang dapat membawa keluarganya ke dalam surga Jannatul Firdaus. Dan saya dapat melihat itu. Mana mungkin perempuan-perempuan ini datang pengajian kalau tidak izin laki-laki, betul? Ibu-ibu kemarin ini mesti izin bapak. Bang, aku pergi pengajian ya. Pergilah, pergi, pergi, pergi. Abang mau kemana? Aku main gaple. Kalau ada laki ibu macam itu, sayang pula. Apalah sayang sama pemain gaple? Ilah, memang cinta buta. Kalau ada suami mengatakan, kau pergilah pengajian, kau pergilah wirid yasin, abang mau main gaple, mau sabu-sabu, ibu sabar. Sabar, bu. Nanti malaikat maut datang. Berapa banyak laki-laki yang tak mau sholat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berzakat. Ustaz Somad, saya ini dulu preman, Ustaz. Terus pak, tak mau saya berzakat. Terus, tiba-tiba istri saya berkata kepada saya pas mau tidur malam, bang, bayar zakat. Saya marah, saya emosi, jangan kondisi hati saya. Belanja dari saya, jangan suruh saya berzakat. Tapi pas tengah malam saya terbangun, masuk cakap istri saya itu ke telinga saya, ke hati saya, ke otak saya. Kenapa tak bayar zakat? Kenapa tak bayar zakat? Kata-kata yang lembut dari ibu masuk ke telinga mereka, masuk ke otak mereka, masuk ke sum-sum mereka, masuk ke jantung mereka. Berapa banyak laki-laki yang tak sholat, yang tak puasa, berubah gara-gara ucapan ibu. Makanya ibu sabar. Istri Fir'aun sabar. Lama-lama Fir'aun tobat apa tak tobat? Tidak, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga kalau ibu sabar. Dua gendangnya, bu. Kalau tak tobat dia, laut dekat. Sabar, bu. Tak ada jalan kecuali sabar. Saya tak mau ibu selesai pengajian, ibu bawa perang panjang. Bang, tobat bang. Kalau tak, aku pancung kepala bang. Nah, inilah gara-gara ikut Ustaz Somad ceramah. Ustaz radikal Ustaz Somad itu. Ustaz Somad itu suaranya aja yang keras, bu. Hatinya selembut sutra. Janganlah bilang, jangan bilang so sweet gitu. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang mampu membawa anaknya sholat ke masjid. Betul? Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah datang ke masjid.
Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hayya 'alas shalah. Lepak balakna. La ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Dijawabnya pula, kau aja duluan lah. Silakan. Yang tak mau ke masjid silakan. Yang angku sombong dengan kesehatannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, silakan. Tapi sampai masanya nanti kau akan tua, kau akan layu, kau akan sakit, kau akan stroke, kau akan mati. Mimda tema taya bawati. Mampus. Ustaz Soman ini kalau ceramah mestinya dikasih teks biar dibaca, biar jangan keceplosan mulutnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah dari masjid kau tak mau datang, tidak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti, Pak, kau yang hebat, kau yang ganteng, kau yang kuat, kau yang berotot, kau yang bertenaga, jasadmu pasti akan dibawa ke masjid. Tapi waktu itu kau tak melangkah dengan kaki lagi, Pak. Catatan kakimu tidak dicuris malaikat. Kenapa? Kau dipikul orang ramai. Bukan karena kau raja, tapi karena kau jenazah. Imam sholat zuhur. Luruskan sob, kata imam. Salli fadda zuhri arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun manggil Bilal ke belakang. Bilal, ya, masukkan jenazahnya. Dulu, orang menegur dia. Hai, bapak kaya. Yang kebunmu sejauh mata memandang. Hai, bapak kaya. Yang sampan kau sebesar kapal Titanic. Hai, bapak kaya. Yang hebat rumahmu besar jendela kaca. Hai, bapak kaya. Rumah gedung hebat, rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi sampai masanya, sekarang kau tidak lagi disapa dengan pak kaya. Kau tidak lagi ditegur dengan pak hebat. Tapi sudah dipakai kata ganti yang ketiga. Mana jenazahnya? Mati. Yang kaya-kaya, mati. Tapi jangan selesai pengajian ini, besok semuanya tak ada yang ke laut. Bang. Abang tak jadi ke laut cari ikan. Tak usahlah, dek. Kita mati juga nanti. Bukan itu maksud saya. Maksud saya tetap semangat cari ikan, tetap semangat nanam kebun, tetap semangat mencari duit. Tapi jangan lupa ingat-ingat, ma. Hidup ini, Pak, sama macam naik mobil, naik motor, gasnya terus. Remnya apa? Remnya adalah mengingat mati. Makanya kalau ada perempuan hobi belanja, hobi shopping, hobi macam-macam, nah bawa dia ke ziarah kubur. Kalau perlu 3 kali sehari, macam makan obat. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Pagi ziarah, siang ziarah, malam ziarah. Tak juga mempan, bawa batu nisan tu letakkan di kamar. Masya Allah. Saya rasanya tidaklah berceramah di kampung orang lain. Saya macam berceramah di tengah makcik, di tengah pakcik, di tengah uak, di tengah abang, di tengah adik. Mengalir seperti air yang mengalir. Kata jamaah, alah ustaz aja kepedean. Tak ada tempat yang kosong kecuali hamba Allah. Masya Allah, tengoklah anak-anak. Awas kalian jatuh, patah tulang. BPJS mahal. Yang sakit-sakit jangan takut, jangan cemas, ambulan siap. Yang haus-haus jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, pemadam kebakaran siap. Daerah mana yang haus, angkat tangan kasih tahu biar saya panggil disemprotkannya. Ha. Jamaah kepanasan. Kepanasan enggak tadi? Apa pula tidak? Semua bersampul koran. Jujurlah padaku. Tidak, katanya di koran. Ha, kuyak koran. Ha. Jamaah kepanasan, didatangkan Allah awan hitam menutup matahari. Kurang sayang apa lagi Allah sama orang singkat? Betul?
Segitu hebatnya. Jamaah mengatakan masjid tak muat, tak penuh, dikasih izin lapangan sepak bola. Biasanya yang di sini siapa? Manchester United, Liverpool. Tapi hari ini Manchester libur, Liverpool ke sawah semua. Kata Manchester United, Real Madrid, Barcelona, biarlah kami sore ini tak main bola asalkan pengajian. Tapi kalian doa-doakan juga kami masuk surga kan? Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, ketika masjid sudah mengeluarkan pengajian, keluarlah suara mengaji Qari Syekh Abdul Basit Abdul Somad Muammar ZA dari Masjid Surau Langgar Musalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak muda mestinya datang ke masjid siap-siap sholat maghrib. Tapi apa yang terjadi? Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gol! Di mana itu? Di tempat lain. Di Singkep. Tak ada orang main bola. Semuanya mendengarkan pengajian. Betul? Penuh! Ini lapangan bola ini kalau penuh berapa ini? Hitunglah sendiri Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan putus asa, yang punya jabatan jangan bangga, yang rakyat jelata jangan merasa hina, karena kita semuanya adalah hamba Allah. Kira-kira kalau diperiksa, jantung orang kaya sama jantung orang miskin sama tak? Sama. Lu tak percaya, bawa orang kaya, bawa orang miskin, bawa ke puskesmas. Suruh ibu itu meriksa. Sama, malah detak jantung orang miskin itu normal. Normal. Lu tak percaya, itu kan ada kan? Apa namanya itu? Earphone. Diletakkan ke jantung. Pas dites jantung orang kaya, mobil utang, rumah utang, panci pun utang. Yang lunas cuma satu, bini. Nanti bini utang. Itu ditanya dulu Pak Kua. Pak Kua, iya. Nanti mahar boleh utang? Tak boleh kata Pak Kua. Andai kata Pak Kua, nah, karena kita udah lama kawan dekat, utang aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, itu utang. Jaga hati. Yang menenangkan hati ini apa? Bisa hati ini tenang dengan sup tulang. Sedang sup daging tak bisa, apalagi sup tulang. Yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang menenangkan hati hanya dengan banyak berzikir mengingat Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu istighfar ibu-ibu yang lagi senang hati. Tapi kalau lakinya tak sembahyang, celananya pula pendek, lutut berkudis. Sambil masak sarapan pagi. Astaghfirullah. Marah kau sama aku, kata lagi. Tidak, bang. Tidak. Minal kotaya. Disambalkannya sambal cabai satu mangkuk. Makan abang tu, memang tak mati, tapi setengah mati. Habis 15 menit. Ibu-ibunya semuanya ibu-ibu solehah. Bapaknya pula soleh-soleh. Kalau sudah berjumpa ibu solehah dengan bapak soleh, maka lahirlah anak-anak yang bisa memimpin kita di masa akan. Datang narkoba, datang sabu-sabu, datang putau, datang khamar, datang zina, datang macam-macam datang. Siapa yang bisa membentengi anak muda kita? Kecuali sekolah pendidikan agama. Siap memasukkan anaknya ke pesantren?
kenapa di sana yang menjawab? Coba kita tes sekali lagi. Siap memasukkan anaknya ke pesantren? Rupanya ada anak pesantren. Coba lo tengok anak-anak pesantren. Jilbabnya panjang, roknya panjang. Selamat mereka, Pak. Selamat mereka, Bu. Yang menengok selamat, yang berpakaian selamat. Sekarang banyak orang dipakailah celana sempit sesempit-sempitnya. Menjerit paha itu minta tolong. Tolong! Yang memakai tak selamat, yang menengok masuk parit. Atuk-atuk udah tua naik Honda. Nampak anak gadis pakai celana sempit. Masuk parit. Menengok anak gadis tadi pakai rok pendek, meleleh elir. Balik ke rumah menengok bini, meleleh emato. La ilaha illallah. Siap memasukkan anak kita ke pesantren? Siap supaya anak kita pakai jilbab panjang? Siap supaya anak kita menjadi generasi penerus bangsa? Sekali layar terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu hilang di bumi. Takbir. Melayu adalah Islam. Kalau sudah disebut Melayu, maka Melayu adalah Islam. Melayu Islam. Melayu yang tak Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan orang Melayu, Pak Ustaz. Saya Minangkabau, Pak Ustaz. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau kalau tak ada Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Betul. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, Pak. Kita jaga ini, Bu. Sampai kapan? Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai saudara-saudaraku yang berada di Dabu Singkep, yang ada di Kabupaten Lingga, dimanapun berada, anda punya harta banyak, silakan kirimkan bantuan ke Pondok Pesantren Darul Iman. Yang sanggup mengasih beras, kasih beras. Tak sanggup ngasih beras, ikan. Ikan tak sanggup, belacan. Belacan pun tak sanggup, mati aja. Pulang dari pengajian ini, pesantren sudah tutup, tak bisa bertamu, karena mereka malam ada mengaji, baca Quran, berzikir. Tapi besok pesantren tetap buka. Besok hari? Saya ingat, cuma ngetes saja. Besok hari Kamis, Bu. Besok hari Kamis, Pak. Datang ke pesantren besok. Bersedekah hari Kamis bagus. Kenapa sedekah hari Kamis bagus? Karena pada hari Kamis amal kita dibawa malaikat ke langit. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka amalku diangkat pada hari Kamis. Makanya Nabi banyak puasa hari Kamis. Besok jatah makan, jangan makan. Bapak berkata kepada ibu, Bu, jatah makanku besok, jangan masak. Kata si ibu, aku besok memang tak masak. Jatah makan ibu, jatah makan bapak, bungkus dalam rantang, antarkan ke pondok pesantren. Tanya santriwan santriwati, assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Tuan Guru, assalamualaikum Ustaz. Ya, berapa anak yatim di pesantren ini? Saya sedang bawa makanan. Anak yatim kita ada sekitar 200. Keluarkan! Semuanya? Enggak, dua orang aja. Karena kebetulan aku bawa rantang dua biji. Bapak bawa dua rantang, ibu bawa dua rantang, abang bawa dua rantang, makcik bawa dua rantang. Maka berantang-rantang datang. Dibuka rantang. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Anak yatim kita susah, pas dibuka, mie. Udahlah mi, dibalik-balik mi tadi, nampaklah ikan teri sembunyi. Ikan teri kurus pula tu. Permohonan yang bukan main. Inilah makanan kami untuk anak yatim. Tolong doakan supaya istri saya solehah, anak-anak kami menjadi penghafal Quran, supaya rezeki kami lancar. Ya insya Allah dibuka mi, tak jadi doa. Gimana mau masuk surga sedekah mi? Pak Ustaz, saya miskin Pak Ustaz. Saya bukan orang kaya Pak Ustaz. Yang bersedekah mie kecil, bukan mie lidi, mie hon. Famai ya'mal. Tertawa ibu tu membayangkan mie hon dalam piring. Kata anak yatim. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
sebesar biji sawi pun akan dibalas di akhirat. Jangan berkecil hati. Yang sanggup cuma sedekah mie, jangan kecil hati. Mie itu nanti di akhirat tetap jadi mie juga. Allah akan balas pada orang-orang yang ikhlas. Apa balasannya? Mala a'yunun ro'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya, Pak? Kalau memang betul jelas suara saya, angkat tangan sebelah kanan. Oh, jelas. Karena banyak tempat pengajian, selesai cerita, selesai acara pengajian, gimana suara saya tadi? Entah apa-apa, kata Ustaz. Jadi kalian tak dengar? Tidak. Kenapa kalian senyum-senyum di belakang? Lain bunyi Ustaz ceramah. Jemaah. Kalau memang jamaah di sana mendengar suara saya dengan baik, angkat tangan sebelah kiri. Ah, berarti sampai. Jangan lama-lama, basah ketiak. Masya Allah, tabarakallah. Kemana mata memandang, di situ ada orang. Kemana mata melihat, di situ ada muslimat. Orang dan muslimat yang baik-baik ini, inilah yang akan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nelayan, jadilah nelayan yang baik. Hai anak-anakku sekalian, kalian tinggal di tepi laut, ikan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil, asal jangan punya orang. Jangan pula kau pancing kol. Kan ada di tengah laut yang sudah dipasang, kan? Ah, dipancing ya. Kenapa kau pancing punya aku? Milik Allah. Ah, datang bapak tuh diambilnya batu karang, lemparnya kepala aku. Kenapa bapak lempar? Ini punya Allah juga nih. Jangan mencuri. Tangkaplah ikan itu yang besar-besar. Nampak ikan besar, tembak. Nampak ikan besar, pancing. Ini membunuh ikan di tengah laut, dari mulai atuk ikan sampai cucu ikan mati. Siapa lagi yang akan menerima warisan nenek moyang? Kita sekarang bisa makan ikan ini kenapa? Karena nenek moyang kita dulu tidak tamak, tidak rakus. Maka sekarang kita makan ikan. Coba kalau mereka dulu tamak, mereka rakus, punah ikan semua. Makan apa kita? Makanlah batu garang itu. Benar aku yang dimuliakan Allah. Dulu orang menangkap ikan pakai jaring. Dulu orang menangkap ikan pakai tembak. Dulu orang menangkap ikan pakai pancing. Sekarang menangkap ikan pakai bom atom. Bam! Karang-karang hancur. Ikan-ikan mati. Banyak yang teraniaya. Oleh sebab itu, jangan zalim. Apa masalahnya? Ikan bukan manusia. Dia kan makhluk Allah. Mau saya potong, mau saya ambil, terserah saya. Betul, tapi Allah sudah mengangkat kita menjadi pemimpin di atas dunia ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku angkat manusia sebagai pemimpin. Apa yang kita pimpin? Memimpin alam semesta supaya jangan sampai ada yang teraniaya. Jangan bunuh ikan. Kalau tak bunuh ikan, makan ikan-ikan, hidup lah kita, Pak Ustaz. Ikan-ikan kecil biarkan besar. Lobster-lobster kecil biarkan besar. Setelah besar baru kita panen. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Yang penting hidup ini penuh dengan barokah. Bukan barongko. Barongko pisang dari Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak kareba. Itu aja, yang lain saya tak itu. Saudara yang mandri tau, mandri, makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda yang hadir dalam pengajian ini, insya Allah anak-anak muda yang terbebas dari zina. Jangan sampai anak, bapak, ibu dibiarkan berjalan keluar malam, pacaran, tak kenal mengenal, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bencang sini, masuk angin gembung. Kalau kalian bonceng-boncengan, maaf, beribu maaf, terjadi perbuatan yang tak diridhoi Allah, tiba-tiba hamil. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang sakitnya melahirkan meregang nyawa, mati taruhannya laki-laki apa perempuan? Yang merasakan sakitnya menyusukan anak, laki-laki apa perempuan? Yang akan teraniaya malu keluarganya, laki-laki apa perempuan? Putuskan. Laki-laki enak, melenggang dia. Mana dia hamil? Nyantai aja, bro. Perempuan yang malu. Jaga harkat martabat. Martabat! Bukan martabak. Anak-anakku, kukatakan sekali lagi anak-anakku yang perempuan.
Kalian adalah anakku, kalian adalah keponakanku. Jaga kehormatan kalian. Jangan sampai kalian mau dibawa orang. Jangan sampai kalian mau dibonceng. Kalau kalian punya sepeda motor, tulis di situ, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Kalau datang laki-laki ke rumahmu bertamu, tanya dia baik-baik. Bapak punya mulut, ibu punya mulut, tanya, kau mau apa kemari? Mau silaturahim, Pak. Silaturahim itu menengok anak gadisku. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, datang kemari, pinang anakku dengan bismillah. Setuju? Ini sembarangannya datang petantang, petenteng. Si ibu ini pula matre, buka gorden jendela, tengok. Inilah dia yang nampakku dalam istikharah tadi malam. Ceritakannya ke anaknya, panggilnya anak-anak, sini. Tengok mobil dia, iya kan? Betul mah katanya. Memang sifat emak ini turun ke anak ternyata. Betul inilah ini, ini nikah kan, kata suaminya, jangan dulu. Mana tahu dia penipu. Tidak, cepat-cepat, daripada disambar orang. Akhirnya dinikahkan. Seminggu setelah itu balik ke rumah meleleh air mata. Allah! Kenapa? Allah! Kenapa? Rental. Rupanya mobil itu mobil rental. Tahankanlah, dunia tak dapat, akhirat melayang. Banyak yang soleh-soleh dari Dabo Singkep ini, betul? Itu kan anak muda soleh pakai baju pink itu. Masya Allah, baju Melayu ganteng-ganteng. Untung tak ada anak gadis saya. Kalau ada anak gadis saya pilih mereka salah satu jadi menantu saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati, Pak. Kita ini semua akan mati, Bu. Yang akan melanjutkan siapa? Anak-anak kita ini yang akan melanjutkan dunia ini. Mereka yang akan memimpin Dabo Singkep. Mereka yang akan menolong agama Allah. Maka dari sekarang kita didik mereka pendidikan agama. Masukkan SMP. Hah? Celana pendek. Rok pendek. Lutut berkudis. Jam 12 cabut. Cabut ke tepi laut. Mabuk. Pakai lem pula tu. Dihirup lem. Ah, masuk. Apa yang diharapkan dari generasi ini? Maka kita serahkan mereka kepada kiai, kepada tuan guru. Insya Allah selamat Dabo Singkep sampai hari kiamat datang, insya Allah. Kami di Pekanbaru, Pak. Pekanbaru itu kalau mau ke laut, naik speed dari Sungai Duku, 5 jam baru sampai. Dari Sungai Duku, Pekanbaru, kalau mau ke tepi laut, 5 jam naik sampan. Belum sampai. Laju tak boleh. Kalau laju, ombaknya sampai ke depan memaki orang. Hei, jangan laju. Tak bisa laju, pelan. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan? Kalau terjadi ombak di tengah laut, tidak akan sampai ke Pekanbaru. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Tapi di Dabo Singkep. Na'uzubillah. Sudah lama malaikat itu mau menggoncangkan karena pelaku perbuatan maksiat. Yang buat dosa, yang berzina, yang makan riba, yang makan haram, yang buat maksiat, yang sabu-sabu, yang narkoba. Sudah lama laut itu mau naik ke atas. Kenapa dia tak jadi? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab selama ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang bersolawat di Dabo Singkep, maka azab tidak akan turun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Tanya pula apa nih yang lain katanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tsunami tidak akan naik ke atas. Gempa tidak akan menggoncang Dabo Singkep. Langit tidak akan menurunkan hujan batu. Wa hum yastaghfirun. Maka banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Nabi beristighfar sehari semalam? Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marah, 100 kali Nabi beristighfar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 100 kali sehari semalam, sehabis sholat berapa kali itu? 20. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak yang beristighfar nih. Sebelah kanan istighfar, sebelah kiri remote. Ada yang istighfarnya pelan tapi riak pula.
Hidupkan kamera. Ah, baru sih. Astaghfirullah Rabbal Barat. Tak ada like ini. Biarlah istighfar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Insyaallah kalau kita jaga ini akan selamat insyaallah. Amin. 15 menit ibu-ibu, 15 menit bapak-bapak, 15 menit anak-anak muda, walaupun yang tua-tua banyak juga di sini. Pemerintah Kabupaten Lingga, Tabligh Akbar 71 hari menuju Ramadan. Rupanya itu temanya. Makanya Ustaz Somad, sebelum ceramah tengok dulu baleho. Ustaz ceramahnya nasihati ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya baik-baik. Kira-kira sesuai tak sama 71 hari menjelang Ramadan? Kita mesti masuk ke bulan baik dengan orang yang baik. Sesuai tak? Sesuai lah, orang saya yang ceramah. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik, anaknya sudah baik. Masuk ke bulan baik. Bulan baik. Siap masuk bulan Ramadan? Ramadan. Sebelum Ramadan bulan Syaban. Syaban anu Rajab aja. Syaban dulu. Cantiknya karpet masjid nih. Entah karpet siapa yang dipinjam. Ibu-ibu sehat. Bapak-bapak sehat. Masya Allah. Ramadan. Di bawah Ramadan Syaban. Di bawah Syaban Rajab. Rajab itu bulan haram. Bulan haram ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka bulan Rajab kesempatan banyak-banyak mengqadha puasa. Ibu-ibu, kalau saya suruh angkat tangan nanti semua angkat tangan. Hamil anak dalam kandungan tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Ibu, untuk satu engkau nak, untuk satu engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Ustaz jangan gitu, takut dia pelan. Nah, untuk engkau nak, makmu tak puasa 90 hari. Betul tak cakap saya ini, Bu? Kalau dia bilangnya tak betul, berarti dia tak puasa, berarti dia tak puasa. Anak dalam kandungan 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Satu anak ibu tinggal puasa 90 hari. Sudah diqadha? Diam. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Ini Ustaz Somad nih ceramah aja nih. Saya sudah sampaikan ke keluarga saya. Bahkan ke emak kandung saya walaupun sudah tua, almarhumah dulu meninggal bulan September, bulan Maret 2019. Sebelum itu saya tanya, "Mak, dulu waktu aku dalam kandungan berapa hari Mak tak puasa?" 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mak sudah qadha, ku ganti nak. Tahu aku lagi dari kau. Rupanya mak kita ini tak pernah melihat kita besar. Mak tak pernah melihat anak itu besar. Walaupun anak kalian sudah jadi jenderal, walaupun anak kalian sudah hebat, sudah jadi bupati, ibu tetaplah melihat anak itu adalah anak yang baru pandai merangkak dan yang dulu dipeluk cium. Betul, Bu? Tak pernah ibu nampak anak itu besar. Maka anak-anak juga jangan menasihati orang tua. Ini mentang-mentang udah pengajian, balik ke kampung, panggil mak, panggil ayah. Ayah, mak, duduk sini. Assalamualaikum. Kan begitu caranya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Mak, kata Ustaz Somad, dulu waktu aku dalam kandungan emak 30 hari mak tak puasa. Waktu aku menyusu tahun pertama 30 hari tak puasa. Waktu aku menyusu tahun kedua 30 hari tak puasa. Betul tuh mak, kata maknya, tak betul nak. Kenapa mak? Karena kau dulu tak menyusu sama aku, sama kambing. Mengandung 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun pertama 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun ketiga 30 hari tak puasa. Pas mau diganti tahun depan, adiknya pula menyusul. Kau berapa orang adik beradik? Sebentar ya pak. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Ibu ingat Bu, kalau ibu mati suami tak bisa menolong. Kalau ibu mati anak tak bisa menolong.
maka tolonglah diri sendiri dengan mengqadha puasa. Nanti malam bangun masak sahur, niat nawaitu sauma qadha'in, aku berniat puasa qadha besok hari mengganti puasaku yang tinggal lama-lama dulu, ganti hari Kamis, niatnya puasa qadha, dapat pahala 3. Pertama, qadha'nya lunas. Kedua, dapat pahala puasa hari Kamis. Ketiga, dapat pahala puasa bulan Rajab. Niatnya 1, niat puasa qadha. Yang pula 3, aku berniat puasa qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa ini, sekaligus puasa ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Ibu-ibu siap mengganti puasanya? Ibu-ibu siap mengqadha puasanya di bulan Rajab ini? Insya Allah kalau puasa ibu tinggal 90 hari, setahun istiqomah puasa Senin Kamis dengan niat qadha, lunas. Kenapa? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8 hari. 10 bulan, 80 hari. Potong Ramadan, habis tinggal 11 bulan. 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari. Satu tahun, lunas. Puasa, bagus. Badan, kurus. Banyak perempuan takut. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Niatnya tetap niat puasa, bukan niatnya niat diet. Jangan pula nanti malam nawaitu shauma ghadin an diet lillahi ta'ala. Ibu banyak puasa sunat. Ustaz, dari tadi ibu ini aja disuruh puasa. Suami kami Pak Ustaz, lah yang tinggal puasanya 90 hari kan ibu. Pas ditanya bapak, ibu pulang ke rumah nanya, Bang, iya. Kata Ustaz Soman, aku puasaku tinggal 90 hari. Betul? Abang tinggal berapa? Entah, dari muda tak pernah puasa. Rupanya abang tuh baru hijrah, Bang. Jadi bang baru puasa sejak menikah sama aku. Iya Adinda, kau yang merubah aku hijrah dari orang tak baik menjadi baik. So sweet Adinda. Oleh sebab itu maka bapak-bapak yang puasanya dulu banyak tinggal, waktu masih jadi preman, waktu masih jadi penjahat, waktu masih garong, maka pak, bapak pun juga ikut puasa. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak Ustadz ceramahkan tentang mengganti puasa ini, berkurang belanja kami. Tapi cemilan malam bertambah. Rupanya yang tadi siang dikodoknya pula di waktu malam. Ganti puasa. Man mata, siapa yang mati? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa. Siapa yang mati punya utang puasa, soman huwaliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Hadis sahih. Siapa yang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Maka puasa ibu, puasa bapak yang sudah dikodok mesti dicontreng 90 hari. Sudah. Tak jadi. Belum. Gulung, masukkan ke laci di dalam kamar. Pas kita mati, anak kita buka laci mencari surat tanah. Dapatnya surat puasa. Diteleponnya lah adik sama abang. Abang, besok datang ke rumah ya? Ya. Kakak, datang ke rumah ya? Ya. Apa ini? Ada yang mau kita bagi-bagi. Wah, dibagi-bagilah. Kau lima. Senyum semua. 5 hektar? Enggak, 5 hari. Apa ini? Puasa mak kita. Wah, aku tak mau anak-anak gua puasa. Bersimbah darah dia melahirkan engkau. Meregang nyawa dia mengeluarkan kau ke dunia. Berapa kali dia diusir orang gara-gara kau menangis. Sekarang 5 hari puasa pun kau tak mau. Neraka jahanam tempat. Kau gendong emakmu dari Singkep ke kota Makkah. Kau gendong di Makkah tawaf sa'i dan umrah. Kau gendong dia dari Safa ke Marwah. Kau gendong dia dari Makkah ke Padang Arafah. Terus ke Muzdalifah. Tak dapat menebus sekali tetes darahnya saat melahirkan engkau. Betul? Ini yang tak mau berbakti kepada orang tuanya. Balik dari sini. Kau beli makanan yang paling enak. Kau beli makanan yang paling dia suka. Sampai ke rumah, sholat maghrib sama dia. Suapkan ke mulutnya. Peluk badannya. Cium tangannya. Kau cium keningnya. Segala kesulitan hidupmu akan dilapangkan Allah. Murah rezekimu. Melimpah hartamu. Senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Itu ungkapan dari Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Kalau mau murah rezeki, panjang umur, sehat badan, senangkan hati ibu. Jangan kau susahkan dia. Ibu jangan pernah menangis karena anak nakal. Ibu jangan pernah mengutuk nasib marah-marah.
Sekali ibu meneteskan air mata, seumur hidup dia akan berenang dalam penderitaan. Siap ibu, jangan nangis, jangan marah. Kalaupun marah, panggil dia dengan panggilan doa. Calon bupati Lingga, sini. Calon kapolres, calon dandim, calon dan lanal, sini. Anak-anak sekolahkan sesuai bakat dia. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi ke sungai, masukkan angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana suka mau bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan fakultas kedokteran. Dua kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Siap menyambut Ramadan? Apa yang mesti disiapkan menyambut Ramadan? Mengganti puasa yang lalu-lalu. Catat, tulis. Apalagi yang perlu kami siapkan menyambut Ramadan, Pak Ustaz? Beli Al-Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Ustaz suruh kami beli Quran. Quran kami sudah banyak, Pak Ustaz. Bukan Quran yang tak ada terjemahnya itu. Quran mesti ada 5. Ada tajwidnya. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, berwarna. Nun mati berjumpa dengan qaf. Min. Ini banyak anak-anak tak tahu. Anak balik ke rumah bertanya sama emaknya. Mak. Nun mati berjumpa dengan qaf gimana? Qafnya lari, nunnya takut. Kalau kita punya Quran, kita buka. Pertama, Quran ada tajwidnya. Kedua, Quran ada asbabun nuzulnya. Ketiga, Quran ada tafsirnya. Keempat, Quran ada terjemah potong-potong. Dulu, ini ayatnya, ini terjemahnya. Ini ayatnya, ini terjemahnya. Sekarang ayatnya langsung potong. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum bagi kamu. Siap puasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan ala kepada qablikum sebelum kamu. La'allakum, mudah-mudahan kamu. Tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi paham dia. Dengan itu insya Allah. Ini dibukalah Quran yang waktu mahar akad nikah tahun 70. Asal udah mau buka Ramadan, dibuka. Ditarik Quran, lepas sampul. Dibuka Quran, titik nun udah 3. Bertambah rayap 2. Apa ini? Ada pula orang seumur hidup buka Quran cuma 3 kali. Pertama buka Quran, waktu mau menengok mana mahar nikah. Yang kedua buka Quran, ketika menengok mau takziah. Ketiga buka Quran, ketika mau sakratul maut tak mati-mati. Udah 2 hari 2 malam, dibuka atap tak juga mati. Buka jendela tak juga mati. Bukakan Quran, mati. Puasanya sudah diganti. Amin. Quran baru sudah dibeli untuk persiapan khatam Quran nanti Ramadan. Amin. Habis zuhur, 2 lembar. Habis asar, 2 lembar. Habis maghrib, 2 lembar. Habis isya, 2 lembar. Habis subuh, 2 lembar. 2 lembar x 10, 1. 1 juz. Atap. Ibu sudah berapa juz? 3. Hah? Baru Ramadan hari pertama udah 3 juz. Iya Pak Ustaz, jus mangga, jus melon, jus. Ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagu hantu tuh Pak Ustaz. Mengganti puasa sudah, beli Quran sudah, apalagi Bapak tambah budget belanja 2 kali lipat. Ibu setuju? Kenapa belanja 2 kali lipat ditambah? Padahal kita tidak makan siang, makan sahur kita sikit, makan buka cuma 2 kali. Kenapa belanja ditambah? Belanja ditambah bukan untuk kita, tapi setiap memasak buat 2 kali lipat untuk diantar ke masjid fakir miskin anak yatim panti jompo supaya bersedekah. Di Maroko waktu saya kuliah Pak, saya tinggal di asrama, pergi saya ke masjid. Sampai di masjid saya tengok ada 2 drum. Wah, ternyata nanti di Maroko mati lampu sudah siap drum minyak. Pas saya buka, bubur. Rupanya orang Maroko bersedekah bubur setiap bulan puasa. Bubur, nama buburnya Harira. Apa nama buburnya?
Harira. Nanti bapak ibu pergi ke Maroko, makan bubur Harira. Tanya, mana Harira? Susah kita menceritakan rasanya. Amazing. Pergi pula saya kuliah di Malaysia. Di Malaysia saya tinggal di Kajang. Kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Pergi kami ke masjid. Begitu azan maghrib berkumandang, dibagi kurma gratis, makan bubur. Nama buburnya Lambu. Bubur Lambu. Oh. Pergi pula ke Medan. Di Masjid Raya Medan. Kebanggaan orang Melayu. Melayu Delhi. Masjid Al-Masun. Sampai sekarang, makan bubur. Nama buburnya bubur pedas. Selama ini bubur manis. Sampai di situ pedas. Begitu rupanya tradisi orang dari Maroko sampai ke Melayu Delhi Medan sampai ke Malaysia Selangor, orang menambah sedekah di bulan puasa. Jangan budget belanja bertambah bukan sedekah tapi untuk kita. Jam 6 sore mulai gas sepeda motor. Bang, abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Rupanya mau belanja, semua dibeli cendol, ini balik ke rumah 10 bungkus. Sampai tergantung di rem, di close, di gas semua tergantung. Balik ke rumah, azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan kurma 3 biji. Nah, tengoklah bang, abang Mubazir kan, tengok 10 bungkus tak termakan. Iya Adinda, pergilah kau antarkan ke rumah anak yatim. Lupa. Habis tarawih baru diantar. Rupanya sudah basi. Dimakan anak yatim lah. Cerita dia sama mamanya. Mak. Kenapa kolak ini masam? Makan aja lah nak. Dimakan jam 12, jam 1 mati. Diperiksa sama puskesmas. Penyebab kematian kolak basi. Pak Kapolres tangkap. Kalau makanan itu enak lewat di leher mereka. Jam 6.30. Maka makanan itu juga lewat di leher kita, di leher mereka, anak yatim, fakir miskin, orang jompo, mesti lewat sama-sama saat makan buka puasa. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir ada namanya Maidatul Rahman. Buka puasa bersama, sepanjang-panjang meja dipasang makan. Orang Mesir itu kalau motong ayam 2 kali aja. 1, 2. 1, 2. Ayam di sana 1/4, besar-besar. Sayap, kaki. Bukan macam tempat kita. Macam dimutilasi. Kadang-kadang pas kita mau menyuap pun ragu. Ini ayam apa kata? Lain bentuknya. Orang Mesir itu kalau bersedekah bulan puasa, dia tidak formal-formal betul. Orang Mesir kalau bersedekah puasa, dia tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah, susah. Jumpa kami di mobil. Pas sedang di base pulang kuliah, tanyanya, Indonesia? Orang Indonesia ya? Naam, ya kami orang Indonesia. Ini ambilnya duit. Nah, beli nanti makanan, kalian buka puasa bersama ya. Ini sedekah saya. Simple, bukan macam kita. Orang kita enggak, disuruh anak yatim datang jam 5. Anak yatim datang jam 5 ya. Ya, bagi Yasin. Baca Yasin anak yatim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampailah jam 5.30. Fasubhanalladzi biyadihi malatutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqal. Belum dek, 3 kali. Yang balik Yasin. 3 kali baca. Gimana pak? Kami sudah baca 3 kali. Belum lagi. Kul huwallah 100 kali. Kul ambil falak 30 kali. Fatihah untuk almarhum. Fatihah almarhum. Fatihah almarhum. Fatihah almarhum. Udahlah azan maghrib, barulah berbuka. Dibuka rantang, daging tipis. Pedasnya minta ampun. Balik mencret. Ini bersedekah apa menyiksa? Jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Jangan ulang. Janji, jangan ulang lagi. Ini Ramadan tahun ini jangan lagi siksa anak yatim. Undang mereka, suruh baca Qul Huwallah 3 kali, Qul Fil Falak sekali, Qul Fil Nas sekali, Tahlil 40 kali, langsung makan. Kasih daging besar-besar, potong. Sebesar sabun telepon. Tipis. Keras pula. Rupanya ayam tua. Ini tak ada di Singkep. Di tempat-tempat lain, tak di mana-mana. Jauh lah pokoknya. Singkep ni orang baik-baik semua, betul? Masya Allah, sudah 70 menit saya ceramah. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.
Pesan untuk ibu, sudah. Pesan untuk bapak, sudah. Pesan untuk anak muda, sudah. Pesan menjelang Ramadan, sudah. Ganti puasa, apalagi? Beli Quran, apalagi? Siapkan budget untuk sedekah, siap. Sekarang yang terakhir, untuk pejabat-pejabat. Banyak yang tepuk tangan, tak jadilah. Pejabat ini paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Pejabat paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang. Kalau engkau jujur dan amanah, maka di akhirat, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Di antara yang pertama mendapat naungan adalah al-imamul adil, pejabat yang adil. Tapi kalau kau berkhianat, maka nanti datang menghadap Allah. Ada orang-orang yang menghadap Allah bisyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, tapi ternyata menganiaya orang, menzolimi orang, memakan harta orang dengan cara batil. Maka puasanya diambil, zakatnya diambil, hajinya diambil, habis amalnya. Orang yang menuntut masih banyak, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada mereka, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada pejabat-pejabat yang curang. Akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Tidak ada cara lain kecuali amanah, memegang amanah umat. Dulu ketika masih ada jabatan, masih ada kekuasaan, masih berseragam, masih dihormati orang, pintunya dibuka. Setelah pensiun, pintu buka sendiri, tangan menggeletar. Kena penyakit post power syndrome. Dulu dihormati orang, bapak, bapak yang terhormat. Dulu kalau datang disambut orang pakai baleho, pakai karpet merah, disambut. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Tapi begitu sudah tidak ada jabatan, keluar dari mobil, masuk ke masjid, jangankan ditegur orang, hidung pun tak menyaut. Akhirnya tertekan dalam batin, sakit perasaan, kenapa aku tak ditegur, kenapa aku tidak dimuliakan, kenapa aku tidak disambut dengan umbul-umbul. Pulang ke rumah, stroke, stres, depresi, gol. Kalau pernah tangan menandatangani bantuan untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan memberikan santunan untuk penggali kubur, untuk yang memandikan jenazah orang mati, untuk anak yatim, untuk sekolah MDA, guru-guru agama kita gajian 3 bulan sekali, itu pun gajinya 300 ribu dipotong sunat masal. Apa yang bisa menolong agama kita? Alhamdulillah, Dabu Singkep, Kabupaten Lingga, tetap mendapatkan pemimpin yang baik-baik, baldatun thayyibatun wa rabbun. Bisa dipahami ceramah saya ini? Masuk ke dalam hati. Kalau disampaikan dari hati, ke hati juga masuknya. Tapi kalau sampaikan dari mulut, ke mulut juga namanya. Apa namanya? MLM, Multi Level Marketing. Di akhir majelis ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan umur sampai ke bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. A'udhu.